Guys, kalian tahu gak sih kalian bisa berubah menjadi mob di Minecraft? Ya, kalian gak salah dengar. Bisa berubah menjadi mob yang ada di Minecraft. Nah, kalian bisa berubah-berubah menjadi mob yang kalian inginkan. Seperti contoh, kalian mau berubah menjadi ayam, kalian harus membunuh ayam terlebih dahulu. Lalu, kalian bisa berubah menjadi ayam. Kalau kalian mau berubah jadi Iron Golem, ya kalian harus bunuh Iron Golem juga. Penasaran gimana caranya? Tonton terus video ini. Pertama, buat ngecraft bracelet addon ini, kalian butuh yang pastinya crafting table. Yoi. Oke, di sini kalian butuh. Nah, ini kalian butuh kayaknya ini soul block, terus ini soul in a glass. Soul soil dan souls in the glass. Kalian bisa crafting atau kalian bisa cari di Nether atau di mana, Le? Di mana, Kek? Tamanggung, Bos. Sebelum kalian mau berubah, kalian harus pegang braceletnya. Lalu kalian bunuh seseorang. Sesuatu. Nih, kuda. Satu, dua. Nah, setelah itu, kalian tekan lama layar kalian. Bam! Tuh. Nah, sebagai contoh, kita mau kill sapi ini. Bam! Nah, tinggal kalian klik lama di bagian layar kalian. Tap. Nah, jadi kalian bisa berubah jadi cow. Nah, seperti inilah wujud kalian jika sudah berubah jadi sapi. Ya, wow. Masih sapi. Nah, sebagai contoh lagi, aku bakalan bunuh slime ini. Yo. Oke, kalau udah bunyi sound seperti itu, kayak gitu, berarti kalian udah bisa berubah menjadi mob yang apa yang kalian bunuh. Bam. Nah, gimana cuy? Kok kaku banget ya? Tuh. Kita spawn Iron Golem terlebih dahulu. Bam. Terus kita mau bunuh ya. Terus kalian klik layar kalian, bukan klik sih, tekan. Bam. Oke, kalian sudah berubah menjadi Iron Golem. Bang. Dua hit, coy. Satu hit. Oke, kita coba zombie. Nah, kalau sudah bunyi seperti itu, kalian bisa berubah jadi zombie. Oke, kita kebakar ini ya. Aduh, untung aja kreatif. Kita coba villager. Bang, villager bang. Oke. Hang. Dan kalian sudah bisa menjadi villager. Dan kalian bisa menyamar-nyamar di villager ya, biar dikira kolon. Seperti inilah tampang Anda jika menjadi villager. Seperti tampang villager biasa ya. Goblok. Oke, kita next coba terakhir warden. Udah gelap guys, sabar. Oke, sudah siang kembali. Terus kita spawn warden. Wow. Mati. Oke, udah mati. Kok gak ada bunyi ya? Oh, kita gak bisa berubah jadi warden, cuy. Oke, tadi kesalahan teknis ya. Sorry. Nah kan? Oke, mati. Oke. Kok gak bisa ya? Oh, gak bisa, guys. Jadi ini ada beberapa mob yang gak bisa kalian pakai ya. Yang gak bisa kalian berubah menjadi mob tersebut. Kayak tadi seperti... Oi. Oke. Oke, udah bisa. Bam. Oke, tangan kalian udah kayak apa namanya? Kayak lidi ya. Dan
kalau nggak salah Enderman itu bisa teleport. Oke, ini kan benar. Enderman itu bisa teleport kayak bam. Oh kan. Keren. Enggak bisa. Oh, anjir bisa. Bede. Oke guys, sekian dulu reviewnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau bisa kalian di share ya. Buat kalian yang mau download, link download ada di link komentar paling atas. Bakalan aku pin dan tanpa password. Karena ini bukan aku yang buat modnya cuy. Ada orang yang buat, ya kan? Ya. Oke, di sini buat kalian yang mau ngaktifinnya, kalian tinggal pergi ke cheats. Lalu kalian hidupkan education editionnya. Lalu kalian aktifkan resource packnya di ini ya. Terus kalian cari ini warping bracelet. Terus kalian ke behavior packs, kalian aktifin juga. Bam. Woi. Oke, udah. Terus kalian ke bawah lagi ke eksperimental. Eksperimen. Terus kalian aktifin aja semuanya. Oke, udah.